Aku tahu kalian ngeklik video ini karena kalian pengen cepat-cepat sembuh dari jerawat, terutama buat yang pakai di area skincare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Lara Padati. Welcome to my channel. Nah, aku mau rekomendasiin 5 produk di area skincare yang bantu sembuhin jerawat kamu dengan lebih cepat. Mau tahu? Simak videonya sampai habis. Yang pertama tentu saja ada paket basic acne atau jerawat. Nah, di paket basic ini ada 3 produk yang wajib keberadaannya untuk kamu pakai sebagai dasar dari perawatan kamu. Ada pencuci muka, krim siang, dan krim malam. Facial Wash Acne ini adalah pencuci muka yang cocok untuk kulit berjerawat. Lalu krim siang, kamu bisa pakai varian ini. Yang penting bertuliskan acne, udah pasti untuk kulit yang berjerawat. Kemudian krim malamnya, kamu juga bisa pakai ini. Yang pasti ada tulisannya acne juga, itu untuk kulit yang berjerawat. Waktu itu udah aku bahas paket Radiant Acne, itu super ampuh banget untuk atasi jerawat, tapi tergantung kalian pas konsultasi dapatnya paket yang apa ya. Yang kedua ada serum AHA BHA. Nah, serum ini sih udah nggak usah diragukan lagi ya, karena aku udah buktiin sendiri pakai dalam 3 malam tuh runtusannya aku punya jadi halus. So, kalian bisa buktiin pakai serum ini di wajah kalian yang sedang berjerawat. Yang ketiga, toner. Ada 2 pilihan toner untuk kulit berjerawat, yaitu toner lime dan toner chamomile. Karena jerawat bisa muncul di wajah berminyak dan juga sensitif, jadi kalau kalian kulitnya sensitif, kalian pakai toner yang chamomile, sedangkan kalau kulit kalian berminyak tapi berjerawat, kalian pakainya yang toner lime ya. Yang keempat, masker limpasu. Selain paket basic toner dan juga serum, maskeran juga bisa bantu sembuhin jerawat kamu dengan cepat, terutama varian tea tree oil mask. Namun jerawat setiap orang itu nggak sama alias berbeda, jadi kamu harus paham dulu nih manfaat dari setiap masker limpasu. Kemarin aku udah bikin videonya, kalian tinggal simak aja untuk menentukan masker mana sih yang cocok untuk kondisi kulit kamu. Yang kelima ada bamboo charcoal soap. Nah, ini juga udah aku buktiin sendiri, bahkan aku mengganti facial wash atau cuci mukaku dengan bamboo charcoal ini karena emang sebagus itu di wajah aku. Udah aku nggak ngerti lagi, dan aku miss banget sabun bamboo charcoal ini. Gak cuma dipakai di wajah aja, tapi dia juga bisa untuk mengatasi alergi, jerawat atau gatal-gatal selain di wajah. Aku udah bikin videonya, kalian bisa tonton aja itu. Kalian bisa ubek-ubek di sana manfaat dari bamboo charcoal ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian tahu nih, wah, produk dari skincare apa sih yang belum aku pakai buat ngatasin jerawat. Kalian bisa tambahin sebagai treatment jerawat kalian supaya kalian jerawatnya lebih cepat sembuh. Perlu kalian ingat, nyembuhin jerawat itu nggak cuma bisa ngandelin skincare aja. Kalian juga harus menjaga kebersihan, pola makan, dan gaya hidup supaya jerawat kalian bisa lebih cepat sembuh. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.